pajak untuk pindah tempat atau mungkin pajak pajak pulang karena mengingat lampu sore sudah hampir habis berganti menjadi malam. Sungguh dia menyalang cepat. Aku langsung beranjak dari tempat duduk mendekat ke tempat di mana ia duduk sebelum pergi. Gak ada perasaan kakak apa ya, kita membacanya orang terlalu baper kan ya, orang tak terlihat tuh nyeremet mohon ya. Tapi belum tahu jenis puisi itu seperti apa. Iya, jenis puisi itu seperti apa, dan kayak itu seperti apa, esai itu seperti apa, belum tahu saya. Jadi makanya saya tulis aja dulu lah, nanti sama teman-teman mungkin yang lebih berpengalaman bisa sharing berbagi. Tambahin dua paragraf lagi lah atau empat paragraf lagi biar pas aja. Kalau secara sistematis penulisan titik komanya apa? Kesehatan dulu. Itu yang pas sayangnya berkali-kali aku melipat-lipat undangan itu kenapa harus dia? Aku dapat salah. Iya, orang gagal. Ini strip. Siapa Firman? Firman itu dia sudah bisa bercerita. Bagus itu dia. Kamu pandai mendeskripsikan sesuatu. Misalnya gini. Menara Banten dihiasi oleh payung-payung yang tinggi dan besar. Masjid Nahdlatul Ulama. Banyak kursi taman di setiap sisi kanan kiri jalan Batako yang sengaja dibuat untuk para pejalan. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pohon yang menyerupai pohon kurma. Tapi teks yang kamu buat ini kamu lebih banyak mendeskripsikan sesuatu. Itu bakal kamu ya. Jadi kalau kamu buat cerita itu ada yang narasi, ada yang deskripsi. Kalau narasi misalnya hari ini aku lapar, tiba-tiba ingin makan orang misalnya, tapi nggak tahu aku mau makan apa, siapa, apakah aku harus makan dari sini lewat di depan mata saya misalnya. Itu narasi kan. Tapi kalau deskripsi ya tadi gadis itu apa namanya berwajah lojok, hidungnya mancung, matanya sipit dan agak berkumis gitu. Deskripsi kan, berarti deskripsi. Dan ingat, kalau terlalu banyak deskripsi, kemudian terlalu banyak ininya, kayak ini, lihat. Langit surau-surau sepertinya sudah menunjukkan keelokan cahaya senjanya. Wah, tepatnya di sebelah ufuk barat itu tapi setiap itu enggak rasanya kayak berasi. Yang ini ceritanya enggak penting banget. Dari Aisyah ini ya. Kenapa ketika dari Aisyah itu dipegang sama kamu, si aku itu, kenapa gak dibaca aja sih? Iya, iya gak begitu loh. Terlalu moralitas banget sih. Ini cerpen kok. Misalnya dibaca kayaknya buat pengantar pak. Kalau dibaca, udah selesai cerita. Ya udahlah ya. Tapi kamu bilang pura-pura tidak tahu kalau kamu sudah membaca itu, dan di situ kamu membaca bahwa si Aisyah itu suka sama kamu kan? Dan dia tahu nanti akan ada respon sikap. Bakal lu rekam gitu? Hah? Lu rekam gitu? Ya enggak lah, justru nanti itu respon dari si kamunya nanti. Dan isinya kayak gitu. Ternyata kamunya sudah punya calon. Iya kan? Saya kamu sudah punya calon, aduh. Malah dia nyedemen dia. Hah? Malah dia nyedemen. Oh iya. Atau
kamu punya pasangan lagi yang lain yang juga suka sama kamu misalnya, atau apa? Atau kamu udah punya bandar? Oh, nggak ada konflik ya? Dijodohkan aja. Ya, orang punya menemukan pada diri, kemudian dia tidak membacanya, kasih aja ke orang, kasih dulu, ada konflik itu terlalu nyata. Tapi kalau misalnya kamu menemukan dalam cerpen, buka diri. Membalas semua cerita yang ada di situ. Lalu kamu taruh lagi di mejanya misalnya. Di orang itu atau dikasih ke orang itu, tiba-tiba, wah, siapa ini? Kok ada coretan? Gak ada ini. Dan kamu agamis banget di sini, Mas Allah, Subhanallah. Jadi pulang, yang halal lah. Lagi merta-merta. Iya merta, hebat. Oke. Ceritanya lu selesai. Nih yang kayak gini nih enggak penting nih kesakatannya. Bro, maaf ya tadi saya tinggal dulu. Kamu dari mana aja, Din? Dari awal kita sampai di sini udah ngilang aja. Biasalah, Jen, ada urusan sebentar. Pasti juga habis ketemu sama seseorang kok. Haha, tahu aja lu, Jen. Kamu memang sahabatku. Siapa dulu, Jen, gitu. Aku tahu betul ekspresi wajah kamu kalau habis ketemu aku kayak beda keluar dari kandangnya. Senang betul. Haha. Cuma satu kalimat aja. Nama kamu Jane ya? Jane. Ya kan? Jane ya? Jane Domang. Gimana bahasanya? Intinya aku bahagia aja gitu kan? Ya, gak usah. Gak usah. Kenapa ya? Kemudian percakapan-percakapan yang ada tidak dideskripsikan bagaimana posisi orang itu. Harus berkaitan. Dengarkan aja dulu.